Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Indie Digital Event yang ke-11, Create You on Landing Pages. Kenalkan, nama saya Anugrah Hadi Winardi yang akan menjadi moderator pada event sore hari ini dan akan memandu acara selama 1,5 jam ke depannya. Halo, apa kabar Sobat Indie? Saya harap semua dalam keadaan baik dan sehat selalu. Coba absen dulu yuk, dari mana aja sih Sobat Indie hadir pada sore hari ini? Dan apakah sudah ada yang pernah ikut di Indie Digital Event sebelumnya? Yuk coba komentar Sobat Indie di kolom komentar ya. Kalau saya pribadi, saya dari Geraha Indie di daerah Jakarta. Kalau Sobat Indie? Wah, ada Muhammad Fajir Ramdhani ada di Jakarta juga. Oke. Ada Jeffrey juga di daerah Depok. Oke. Bekasi, oke siap. Oke, sedikit memperkenalkan tentang Indie Group. Selain aku penyelenggara event, Indie Group terdiri dari 2 perusahaan. Di dalamnya ada Indie Communication dan Indie Technology. Indie Communication adalah perusahaan gerak jasa marketing komunikasi atau Internet of Marketing Communication. Service-nya itu seputar event organizer, pembuatan video, branding perusahaan, talent management, dan masih banyak lainnya. Kemudian ada Indie Technology, perusahaan bergerak di bidang IT consultant, servisnya seputar website development, mobile apps, sistem development, social media management, digital marketing, dan ada lagi terkait bidang teknologi lainnya. Buat Sobat Indie yang ingin tahu informasi seputar Indie Group, bisa langsung mengunjungi websitenya di www.indie.co.id atau bisa langsung kepoin Instagramnya di @indiecommunication dan @indietechnology. Ada banyak informasi menarik di sana dan juga informasi untuk Indie Digital Event selanjutnya. Oke, buat teman-teman yang sudah hadir, bisa share ke Instagram story kalian tentang keseruan atau cerita kalian selama mengikuti Indie Digital Event ke sebelah sini. Dan follow Instagramnya di @indiecommunication dan @indietechnology. Akan ada 2 hadiah menarik untuk kalian. Oke, sesuai yang kita sampaikan setelah ini tentang Create You on the Landing Pages, materi seluruh akan disampaikan oleh narasumber yang sangat luar biasa yang sudah kami hadirkan untuk sobat-sobat Indie sekaliannya. Dengan harapan bisa bermanfaat untuk kita semua. Oh ya, nanti setelah pemaparan materi dari narasumber kita juga akan buka sesi tanya jawab. Jadi untuk sobat-sobat Indie, jika ada pertanyaan, bisa langsung saja komen di kolom komentar dengan hashtag-nya baru pertanyaan dari sobat-sobat Indie. Dan di akhir sesi juga kita akan menampilkan feedback yang bisa diisi oleh sobat-sobat Indie sekaliannya yang nantinya bisa ditukarkan dengan e-sertifikat. Jadi tetap semangat. Dan narasumber kita pada sore hari ini yaitu teman kuliah saya, teman SMK saya, yaitu Muhammad Jakwan. Beliau adalah seorang website developer di salah satu perusahaan startup dan beliau juga memiliki pengalaman kurang lebih 2 tahun bekerja sebagai website developer dan mempunyai beberapa pengalaman juga di trainer workshop dan dia juga mahasiswa aktif di salah satu kampus di daerah Bekasi. Dan mungkin kita langsung panggilkan saja Muhammad Jakwan. Tepuk tangan dulu untuk Muhammad Jakwan. Halo semuanya. Halo, gimana bang kabarnya? Sehat kan ya? Alhamdulillah sehat. Lu gimana Gi? Kalau gue pribadi, alhamdulillah juga sehat sih bang. Tapi bang, lu di PPKM ini kesibukannya apa sih? Ya karena lagi full PPKM gini sih, ya kerja full WFH, terus kuliah juga daring. Oke. Itu sih. Oke bang, tapi lu udah divaksin kan? Soalnya di masa pandemi ini kita harus jaga kesehatan sih bang. Dan selalu mematuhi protokol kesehatan yang diajukan oleh pemerintah. Dan yang paling penting juga kita harus vaksinasi di masa PPKM seperti ini. Iya, biar PPKM cepat kelar, juga kita bisa beraktivitas seperti sebelumnya. Betul banget sih, Wang. Dan sebenarnya fungsi dari landing page itu apa sih, Wang, emangnya? Emang sangat penting banget apa untuk landing page. Tapi katanya lu di hari ini, lu mau infokan ke sobat-sobat Indie, dan lu mengajarkan step by step-nya tentang pembuatan landing page dari awal sampai akhir. Emang lu udah siap, Wang? Nih, bentar. Saya screen dulu. Silakan, Wang. Udah muncul? Udah sih bang, udah siap bang juga? Udah,
Kalau udah siap, waktu dan tempat, silakan kawan. Oke, selamat sore semuanya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana sih caranya membuat landing page untuk personal portfolio. Nah, sebelumnya kita bahas dulu tentang landing page. Jadi, landing page adalah halaman yang dirancang khusus untuk mengarahkan user ke arah yang diinginkan secara spesifik. Nah, maksudnya gimana? Karena kita ingin membuat landing page untuk personal portfolio, kita ingin menampilkan data diri kita atau keahlian kita seperti apa, terus proyek apa saja yang sudah kita kerjakan dengan harapan klien mau bekerja sama dengan kita. Nah, untuk tools-toolsnya, yang pertama kita akan menggunakan Bootstrap. Bootstrap merupakan salah satu framework CSS yang cukup populer di kalangan developer karena sudah cukup lengkap dan kita tinggal mudah untuk dikustomisasi. Selanjutnya untuk browser, saya akan menggunakan Google Chrome. Dan text editor, saya akan menggunakan Visual Studio Code. Nah, mungkin ada teman-teman yang bertanya, kenapa sih kita harus pakai framework? Kenapa nggak pakai pure CSS aja? Yang pertama, untuk efisiensi waktu. Karena kalau misalkan kita menggunakan framework, kita tinggal pakai apa yang sudah ada di dalam framework tersebut. Sedangkan kalau misalkan kita pakai pure CSS, kita harus buat step by step secara detail. Kalau misalkan kita ibaratkan dalam pembuatan sebuah pakaian, misalkan kita membuat dengan CSS, kita harus menjahit bahannya terlebih dahulu, terus digabungkan satu persatu hingga menjadi suatu pakaian yang utuh. Nah, dari situ kita harus tentuin juga size-nya untuk usernya. Jadi misalkan ini kita harus buat size-nya yang kecil, yang besar, dan sedang gitu. Sedangkan kalau misalkan kita pakai framework Bootstrap, nah itu pakaiannya sudah lengkap. Kalian udah tinggal pilih, kalian mau, misalkan mau pakai baju yang warna merah atau celana yang warna hitam. Terus ukurannya S atau M dan lain-lain. Jadi kalian tinggal mix and match apa yang ada dalam framework tersebut. Itu sih, tapi dan bukan berarti kalian menggunakan Bootstrap, kalian harus melupakan CSS begitu saja. Karena dalam Bootstrap, kalian butuh sedikit customisasi untuk agar website-nya lebih sesuai dengan keinginan kalian. Karena ada beberapa tampilan di Bootstrap yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Jadi perlu sedikit CSS untuk customisasi. Nah, selanjutnya sini saya sudah membuat mock-up untuk landing page nanti. Jadi di bagian di atas ini ada navbar. Navbar itu singkatan dari navigation bar. Nah, di bagian sini itu akan menampilkan nama atau logo dari website kita. Mungkin nanti akan ditampilkan nama kalian masing-masing. Selanjutnya sini ada tombol untuk menu home, terus about me, terus portfolio dan kontak. Nah, di sini saya beri nama menu home, ini akan menampilkan foto dari diri kalian masing-masing dan nama dan bidang yang akan kalian tekuni. Selanjutnya ada about me. About me ini kalian berfungsi untuk memperkenalkan diri kalian kepada klien, kepada calon klien. Di situ kalian bisa menulis tentang hobi, pengalaman bekerja, skill, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya ada portfolio. Portfolio itu berguna untuk menampilkan proyek-proyek apa saja yang sudah pernah kalian kerjakan. Selanjutnya ada kontak us. Kontak us ini untuk memudahkan klien untuk berkomunikasi dengan kalian. Jadi di situ ada beberapa form seperti nama, email, dan pesan yang ingin disampaikan. Nah, tapi untuk saat ini kontak us itu hanya berupa tampilan untuk cara mengirim secara real time itu butuh step lainnya lagi. Nah, selanjutnya di bawah sini seharusnya ada footer, jadi itu akan menampilkan sosial media kalian seperti Instagram, Facebook, dan sosial media lainnya. Oke,
untuk step selanjutnya kita buka website dari Bootstrap. Bentar. Nah, kalian tinggal cari Get Bootstrap. Nah, akan muncul website ini. Kalau udah dibuka semua, bisa langsung klik Get Started. Nah, kalian tinggal scroll, cari yang namanya Starter Template. Jadi sini udah tersedia CDN-nya. Jadi kalian tinggal copy paste saja, itu udah lengkap. Kalian udah bisa langsung memakai Bootstrap. Oke, kita copy itu clipboard. Selanjutnya. Kalian buka Visual Studio Code. Dan pastikan kalian sudah membuat folder tersendiri untuk project kali ini. Nah, kalau sudah dibuat foldernya, kalian tinggal misalnya sudah buka Visual Studio Code juga, tambah ini buat file baru bernama index.html. Oke, tadi kan karena kita sudah copy CDN dari Bootstrap, kita tinggal CTRL-V atau paste. Nah, udah save. Nah, ini udah langsung tampil, udah siap untuk kita gunakan. Nah, sini saya akan menggunakan salah satu keunggulan dari Visual Studio Code. Kalian tinggal buka di menu sini extension, lalu cari Live Server. Nah, sini kalau misalkan belum install, tinggal install aja. Oke, kalau sudah diklik kanan. Bentar. Nah, sini ada pilihan Open with Live Server. Oke. Bentar, kok nggak kebuka ya? Berarti Bootstrap itu bisa di copy paste dong ya? Iya, bisa. Oh gitu. Nah, sini sudah sesuai dengan apa yang tadi kita tulis di Visual Studio Code. Nah, ini mungkin akan sedikit kita custom. Jadi, my landing page. Bisa dikasih nama Matsakuan. Nah, ini untuk H1 akan kita hapus dulu karena kita nggak gunakan. Di save, balik lagi. Nah, ini akan auto refresh, jadi kalian nggak perlu refresh lagi browser kalian, itu akan otomatis
referral sendiri. Nah, karena berdasarkan mockup tadi, kita udah bagian pertama yang akan kita buat adalah navbar. Kalian tinggal buka lagi visual apa Bootstrap, cari navbar. Nah, sini ada navbar. Nah, tinggal kalian pilih mana navbar yang akan kalian gunakan. Oke, kita akan pakai yang bagian ini. Nah, untuk penggunaannya, kalian tinggal paste saja. Pastikan kalian sudah mengetahui dasar-dasar dari HTML. Karena mungkin kalian butuh pengetahuan tentang struktur dari HTML itu seperti apa, penempatan div-nya, seperti itu sih. Oke, kalau udah bisa balik ke ini. Nah, jadi seperti ini kurang lebih tampilannya untuk navbar. Nah, mungkin agak sedikit kita custom. Seperti ini, jangan container fleet. Kalau misalkan container fleet itu tampilannya di jarak antara tulisan navbar dengan garis samping sini itu lebih dekat, sedangkan kalau misalkan kontainer biasa itu lebih ada jaraknya lumayan jauh. Itu sih. Nah, karena di sini tulisannya berada di sebelah kanan, kita harus sedikit custom di bagian. Ini bentar. Margin N auto. Nah, untuk penggunaan ini bisa di search saja margin padding. Oke. Nah, untuk penggunaan margin dan padding sendiri, kalau margin itu untuk jarak antara kotak navbar ini dengan di luar apa dengan yang di luarnya, sedangkan kalau misalkan padding itu antara kotak dengan yang isinya. Jadi gitu kurang lebih. Kalau misalkan ada penjelasan yang kurang detail, bisa langsung tanya aja via Meet. Oke, bentar. Ini kok. Gin N auto. Oke, mungkin kita sedikit custom dulu. Di sini namanya Muhammad Zakwan. Ini home benar. Di sini saya akan mengganti dengan about me. Selanjutnya ada contact me. Oh sorry, portfolio. Portfolio. Nah, ini karena ini button disabled, kita hapus saja. Kita pakai yang ini aja. Tinggal diubah menjadi kontak. Udah. Bentar. Oke.
Nah, oke, ini ada sedikit kesalahan. Bukan margin end, harusnya margin start. Auto. Nah, untuk penempatannya sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, mungkin penggunaan warnanya di sini karena ini menggunakan BG light, yang artinya light itu di bootstrap itu ada artinya itu putih. Sedangkan di mockup-nya kita menggunakan warna hijau. Untuk penggunaan warna hijau, kita bisa menggunakan background sukses. RBG sukses. Nah. Sudah. Nah, karena mungkin sini karena tulisannya apa background-nya gelap, kita harus mengubah jadi dark. Oke, mungkin jadi lebih masuk untuk penggunaan warnanya. Oke, untuk bagian navbar mungkin cukup. Ini juga kalau misalnya kita menggunakan Bootstrap, ini udah responsif. Jadi ketika website ini diakses melalui mobile, misalkan kita ganti menjadi ke iPhone X. Nah, ini udah responsif. Jadi bisa dibuka via mobile. Jadi ketika diakses via mobile itu tampilan tidak berantakan. Oke. Terus, nah selanjutnya kita akan membuat tampilan dari home ini. Kita buat dulu di nav. Kita buat namanya section. Beri nama kelas home. Nah, untuk CSS-nya kita tambahkan sini style. Home. Nah, untuk ini padding-nya kita buat jadi 4 rem. Background color. Nah, untuk background color karena saya sudah membuat di Figma. Nah, ini bisa dicontek aja warnanya. Ya. Coba kita ubah tip. Nah, untuk ini aset gambarnya bisa diimport. Oh ya, nanti akan di-share juga aset-asetnya seperti gambar, terus mockup-nya. Export. Sebagai PNG. Oke, kalau udah kita buka file manager. Tinggal kita copy. Pindahkan ke sini. Nah, gini kita buat dulu folder image. Lalu kita paste gambarnya. Oh, sorry. Nggak bisa ternyata. Atau kita drag and drop aja ke dalam folder image. Nah, mungkin ini agak sedikit kita ubah
namanya, jadi foto profil atau profil. Oke, sudah. Lanjut ke bagian home. Nah, di sini kita tambahkan image Sergey. Nah, source-nya ini berdasarkan penempatan ini. Misalkan kalian menggunakan nama folder itu IMG atau lainnya, bisa disesuaikan saja. Tinggal ketik image slash. Nah, ini kalau misalkan kalian menggunakan Visual Studio Code, itu akan ada rekomendasi dari filenya. Nah, sini ALT itu artinya alternatif. Jadi ketika user mengakses website kalian lalu internetnya bermasalah, maka yang akan ditampilkan adalah alternatif dari foto tersebut. Ini bisa diisi dengan foto profil sama kalian masing-masing. Sudah. Nah, lagi refresh. Sambil menunggu, mending kita buat ini dulu. Ini seperti ini, kita bungkus, jadi kita buat H2. H2 itu header berukuran 2. Itu di HTML ada. Kita tulis nama kalian masing-masing. Sini Muhammad Zakwan. Jadi di bawahnya ada. Nah, di sini kalian tulis bidang yang akan kalian tekuni. Kalau saya tulis website developer. Ya. Si refresh ternyata. Bentar. Nah, mungkin sambil menunggu itu bisa ditambahkan sini. Kita buat kontainer. Kontainer itu untuk membungkus dari isi dari section-nya. Kalau untuk misalkan kalian menggunakan Visual Studio Code, kalian tinggal ketik terus container. Lalu enter. Nah, itu akan otomatis. Nah, ini tinggal kalian blok, pencet shift, lalu klik ALT dan tombol atas. Udah. Nah, karena di mockup tulisannya itu berada di tengah, kalian tinggal tambahkan text center. Bentar, ini kenapa ya? Oke, untuk sampai saat ini ada yang merasa kesulitan? Sambil menunggu ini kayak sedikit nge-lag. Itu harus nyalain XMPP-nya dulu nggak sih, Bang? Enggak, karena kan kita hanya menggunakan HTML biasa. Kalau misalkan kita pakai PHP mungkin baru pakai XMPP. Oh, berarti kalau bisa pakai HTML itu nggak usah pakai XMPP ya? Iya, nggak usah. Oke, baik.
Atau kita buka manual aja deh. Sorry. Nah, ini udah tampil. Oke. Nah, mungkin selanjutnya akan kita setelah bagian home jadi, bisa kita buat lagi di sini ada menu About Me. Nah, di About Me ini kalian akan menampilkan data diri kalian atau hobi kalian, terus keahlian dan pengalaman bekerja bisa taruh di sini, dan ya kalian bisa sesuaikan dengan apa yang kalian berdasarkan background kalian masing-masing. Oke, kita buat lagi section. Nah, untuk pembuatan section ini bisa untuk misalnya kalian menggunakan Visual Studio Code bisa lebih cepat dengan ketik section hashtag. Hashtag itu untuk memberi ID. Kalau misalkan menggunakan titik itu class. Jadi sini saya akan menggunakan ID. ID-nya adalah about. Section. Nah, di sini langsung ke buat otomatis section ID, ID-nya about. Seperti biasa, kita bungkus dengan container. Nah, di sini ada title. Nah, mungkin akan kita isi dengan about me. Kita tambahkan H2. Beri judulnya about me. Nah, di sini di untuk teksnya sini akan dibagi menjadi dua. Nah, untuk penggunaan ini saya akan menggunakan grid system dari Bootstrap. Untuk cara penggunaan seperti ini. Kita buka dokumentasinya aja. Grid system. Oke. Okay. Oh, not responding. Bentar. Mungkin beberapa tab harus di close. Grid system.
Ya, sambil nunggu ini. Nah, karena di sini teksnya itu di sebelah kiri, saya mau berdasarkan mockup-an teksnya ada di tengah. Di sini kita tinggal tambahkan H2 plus X center. Kita refresh. Belum kebuka ternyata. Berarti kalau bisa pakai booster itu tinggal paste aja ya, Om ya? Ya, kita tinggal, paling tinggal custom-custom aja kayak. Misalkan sini tadi kita tinggal mix and match aja. Misalkan kalian mau tulisannya gimana, bisa atur warna juga kok. Oke, baik, Om. Ini bentar. Coba ganti browser di get. Wow. Saya cari grid system. Nah, sini kalian tinggal buka menu layout, lalu ke grid. Nah, untuk penggunaan grid sendiri ini, jadi Bootstrap sudah menyediakan untuk misalkan kalian mau bagi layar kalian tuh jadi beberapa bagian. Seperti misalkan di sini kalian itu ada dua tampilan ingin tampilkan bersamaan dengan baris yang sama. Jadi sebelahan. Kayak ini. Di sini ada misalkan kalian mau bagi menjadi dua, di sini tinggal tulis buat row baru terus tambahkan call dan call. Nah, ini kalau misalkan kalian tulis call itu otomatis berdasarkan banyaknya jumlahnya. Jadi misalkan ada dua, ya otomatis jadi dua dengan ukuran yang sama. Kalau misalkan ada satu bagian yang lebih besar, nah seperti ini. Nah, ini ada ukurannya, call 6. Jadi, untuk yang bagian call 6 itu agak lebih luas dibandingkan dengan yang ditulis call biasa. Oke, bisa dilihat di sini. Yang di sini lebih kecil dibandingkan yang tengah karena dia ukurannya 6. Nah, untuk di sini di Bootstrap itu sudah menyediakan ukuran-ukuran layar. Jadi misalkan ketika diakses di dalam beberapa device, misalkan untuk ukuran layar yang di bawah 576 pixel itu akan menggunakan XS. Dan karena kita sekarang menggunakan laptop dan laptop rata-rata itu di atas 768 pixel, kita akan menggunakan MD. MD itu singkatan dari medium. Jadi kalau XS itu extra small, SM small, mungkin sama seperti kayak ukuran baju gitu. Nah, setelah sudah, kita coba. Nah, ini udah
Nah, oke, okay, udah ke tengah tulisannya. Tapi kayak agak terlalu mepet dengan atasnya. Bisa kita tambahkan margin top 3. Oke, okay, sip, lebih ada jaraknya lah dikit. Selanjutnya kita buat row. Nah, sini kita menggunakan all MD 6. Nah, untuk sekarang karena untuk mempercepat waktu, saya akan menggunakan text random dari lorem ipsum. Tinggal ketik aja lorem. Nah, untuk banyaknya jumlah kata itu bisa ditentukan juga. Misalkan kalian mau tulisnya 20 kata, lorem 20. Tinggal enter. Nah, ini akan total ada 20 kata. Oke, kita buat lagi kolom D6. Lorem 20. Kita save. Balik ke browser. Nah. Oke, udah. Kayaknya ada sedikit tambahan di CSS-nya. Section. Heading. Frame. Nah, ini gunanya kita buat ngasih jarak antara teks dengan kontainer dengan teksnya itu ada jaraknya lah, ada kotaknya gitu. Kita save. Terus sih. Ah. Coba kita ke manual. Oke, tadi ada sedikit masalah di penyimpanan filenya. Sini kita stop dulu live servernya yang di index. Kita close. Oke, open with live server. Nah, oke, okay, sudah. Oh, ini berarti agak jauh ya. Nah, di sini margin topnya bisa dihapus saja, disesuaikan. Oke, okay, sudah. Berarti agak jarak ke bawahnya margin bottom bahkan 3.
Ya, sip. Kalau misalkan ngerasa teksnya agak kurang banyak, bisa ditambahkan aja. Ini Loren. 10. Oke. Home sudah, buat me sudah, kita lanjut ke bagian portfolio. Nah, di portfolio kita sama menggunakan grid sistem juga. Sini jadi kita bagi layar kita jadi 3 bagian. Berarti di sini saya akan menggunakan call MD 4, 4, 4. Jadi total itu ada 12. Oke. Kita buat lagi section. ID-nya sama. Portfolio. Oke-nya ada typo. Portfolio. Oke, sudah. Sama seperti sebelumnya, kita tambahkan kontainer. Kontainer. H2. Portfolio. Nah, kita buat row baru. Nah, untuk sini kan kita menggunakan seperti kotak ini. Nah, itu di Bootstrap itu bernama card. Kita bisa buka dokumentasinya aja. Di sini, sorry. Ini bisa cari card. Nah, ini tinggal sesuaikan saja berdasarkan berdasarkan keinginan kalian mau pakai card yang kayak gimana. Ini coba kita lihat-lihat dulu. Nah, karena kita akan menampilkan gambar, jadi kita butuh card yang ada gambarnya dan ada teksnya di bawahnya. Nah, mungkin kita akan menggunakan yang ini. Karena ada beberapa bagian yang akan kita hapus. Kita copy. Buat Visual Studio Code. Tinggal paste. Sorry. Kita buat barisnya dulu. Kita tulis call MD4. Nah, ini karena kita tidak menggunakan bagian ini, bisa kita hapus saja. Nah, di sini pastikan untuk penempatan penutup div-nya itu dimaksimalkan. Kalau misalkan ngerasa ragu, kalian bisa lihat ini untuk pastikan bahwa ini penutup yang benar. Nah, sini untuk row-nya, jadi jangan keliru. Kalau misalkan penempatan salah, itu akan merusak tampilannya sih. Nah, untuk image-nya kita bisa cari aja. Kita buka Unsplash. Nah, di sini di Unsplash ini banyak stock free image yang bisa kita gunakan untuk ya, untuk seperti menampilkan gambar-gambar yang akan kita inginkan. Nah, mungkin di sini kita cari programming. Oke. Nah, ini kalian tinggal sesuaikan aja nih, mana yang mau, yang sesuai dengan apa yang kalian mau. Ya, mungkin ini boleh. Nah, kita pilih size-nya. Saya akan menggunakan size small. Nah, oke. Okay. Kita pilih 3. Lagi, ya, ini boleh. Nah, ini untuk gambarnya bebas ya, kalau misalkan kalian punya gambar sendiri, bisa pakai gambar sendiri tanpa harus download. Oke, kalau udah.
buka ini file manager kalian, terus buka folder download, pilih gambar yang sudah di download tadi, tinggal di drag and drop ke folder image. Oke, nah untuk pemanggilannya yang lebih gampang, kita akan sedikit rename filenya menjadi 1.jpg. Lanjut ya. 2.jpg. Oke, sudah. Nah, ini tinggal panggil image. Nah, nama filenya 1.jpg. Ini tinggal di alternatifnya kita isi dengan foto portfolio 1. Kita buka. Nah, kayak sini tinggal kita gandakan aja. Mungkin agak kasih padding ya, agar jarak antara card dengan fotonya itu ada jarak sedikit. Di sini style-nya kita hapus. Aduh, sorry. Card padding 2. Oke, coba. Nah, kalau udah tinggal di copy paste aja. Nah, untuk misalkan kalian menggunakan Visual Studio Code, kalian tinggal klik Alt, Shift, dan bawah. Itu sama aja kayak copy paste. Jadi tinggal di klik bawah langsung akan jadi 3. Nah, sini diubah. Dua. Sorry, 2, 3. Nah, oke. Okay. Mungkin kalau ini agak kita kasih shadow mungkin bisa. Untuk penggunaannya bisa search di ini di Bootstrap. Untuk di Bootstrap 5 ini udah ada shadow. Coba shadow. Nah, kita tinggal pakai saja. Dan pakai yang small. Ini di bagian card tambahkan shadow. Lumayan kelihatan kan? Sedikit lah. Oke, coba kita lihat di mockup-nya. Oh, di bagian portfolio warnanya sama dengan warna di home. Berarti di sini. Di portfolio. Background color. Oh ya, kalau misalkan kalian mau menggunakan warna lain, bisa di sini. Misalkan kalian pakai Visual Studio Code, tinggal arahin kursor ke warnanya. Nah, tinggal pilih mau warna yang kayak gimana. Warna yang kalian suka. Nah, karena saya mau menggunakan warna ini, jadi.
sesuai selera aja untuk penggunaan warna. Oke. Coba kita buka. Oh, ini portfolio harus di tengah. Kita tambahkan di header-nya. Plus, sama seperti sebelumnya, tag center. Kayaknya perlu sedikit jarak deh ke bawahnya. Tambahkan margin bottom 2. Sip. Oke, kurang. Oke, udah. Nah, untuk bagian portfolio sudah selesai. Selanjutnya kita buat section kontak. Kita buat lagi di bawah section ini. Section dengan ID kontak. Buat lagi H2. Kontak ini. Pasnya X center. Nah, untuk sini kan kita menggunakan form atau input lah. Nah, di Bootstrap itu juga sudah disediakan. Jadi kita tinggal buka dokumentasinya lagi. Nah, tinggal cari form. Nah, kalian tinggal pilih form mana yang sesuai dengan keinginan kalian. Nah, mungkin kita akan pakai yang ini. Tinggal di copy. Kita buat row baru. Sorry, kontainernya lupa. Nah. Mungkin karena ini kan kita di sini ukurannya agak kecil ya, ini terlalu lebar. Mungkin bisa di custom lagi. Ini kita tambahkan row all MD6. Nah, di bagian form kita tutup dulu. Kita seleksi atas. Oke, sampai sini. Nah, ini kan tapi tulisannya agak di sebelah kiri. Kita sesuaikan lagi. Di sini kita tambahkan di kontainer justify content center. Nah, ini gunanya untuk sorry. Oke, bentar, salah. Kita cut penempatannya di row. Sorry. Justify content center. Nah, oke, sip. Ke tengah. Nah, tinggal kita ubah warna button-nya. Nah, ini kan kalau misalkan kalian menggunakan Bootstrap, kalian tinggal custom warnanya aja sesuai dengan keinginan kalian. Kalau misalkan primary itu warna biru, danger warna merah, warning warna kuning. Jadi ntar untuk detailnya kalian bisa buka sendiri di
dokumentasi Bootstrap. Ini tinggal buka. Sukses. Oke. Nah, ini mungkin agak kita penyesuaian karena kita tidak butuh password dan check button. Ini kita hapus. Oke. Kita copy lagi. Nah, ini kita ubah menjadi full name. Name. Jadi ini untuk mengisi nama dari pengirimnya. Nah, input type-nya ini karena kita untuk nama kita ubah menjadi teks saja, nggak usah. Jangan email. Oke, nah ini bagian ini kita tidak pakai. Ini kita ubah menjadi full name. Oke, nah ini kita ubah jadi email. Ini bagian ini bisa dihapus. Nah, karena di sini kita untuk pesannya itu kita menggunakan text area. Jadi bisa dibuka lagi dokumentasi Bootstrap. Kita cari form. Nah, example text area. Bisa di copy aja bagian sini. Oke, sudah. Nah, sudah. Tinggal sesuaikan lagi sini namanya message. Kita ini ubah di message. Oke, sudah. Oke. Untuk kontak ini sudah selesai. Kita untuk bagian terakhir kita buat footer. Nah, di bagian footer saya ingin menampilkan icon-icon dari sosial media seperti Instagram, Facebook, terus Twitter dan lain-lain. Nah, mungkin kita bisa tulis span. Nah, di sini di Bootstrap ini sudah disediakan Bootstrap icon untuk di versi 5-nya. Jadi kita cari di dokumentasi icon. Sorry. Nah, sini kalian tinggal learn more about Bootstrap icon. Oke. Nah, ini sudah cukup lengkap untuk penggunaannya. Nah, kita tinggal menggunakan CDN dari Bootstrap-nya aja. Jadi tinggal copy to clipboard, tambahkan di bagian sheet-nya. Mungkin sini kita kasih keterangannya agar tidak bingung. Kalian ketik HTML slash, nah lalu isi Bootstrap icon. Nah, di span tadi kita buat agar ini bisa diklik ke real page, itu bisa klik, kita tambahkan ref. Nah, ini bisa diisi dengan sosial media kalian masing-masing. Misalkan kita
misalnya kalian punya Instagram, itu bisa tulis aja www.instagram.com/username kalian. Nah, di antara penutup, di antara ref ini, kalian tambahkan icon-nya. Nah, kita bisa cari dulu di sini. Nah, kita bisa cari Instagram. Nah, kita klik. Nah, untuk cara penggunaannya, kalian tinggal tambahkan iClass, terus BI Instagram. Kita tinggal copy aja. Nah, di antara sini kalian paste. Nah, pastikan untuk copy paste-nya itu sesuai ya, antara ref, penutup ref, dan i, terus sama span-nya itu harus sesuai, agar penampilannya lebih rapi. Oke. Selanjutnya kita paste saja. Oke, selanjutnya Instagram. Kita cari Facebook. Untuk link-nya bisa disesuaikan aja ya, dengan link sosial media kalian masing-masing. Facebook. Oh, sama. Cuma tinggal di Facebook. Facebook. Twitter. Nah, oke, bentar. Kita di footer, kita tambahkan class PG sukses. Nah, oke, warnanya sudah menjadi hijau. Terus text, justify content center. Center. Oke, sudah. Nggak mungkin kita kasih sini stylenya. Terlalu besar. Satu aja. Nah, di RF ini bisa kalian kasih kelas lagi. Kelas X white untuk warnanya biar jadi putih. Ini kita copy aja. Nah, pastikan penempatan ininya sesuai ya. Penempatan kelasnya. Oke. Okay. Nah, jadi ini ketika diklik itu akan masuk ke Instagram. Oh, sorry. Oke. Tambahkan HTTPS. Oke. Instagram.com coba. Goblok. Bentar. Oh, sorry. Kebanyakan. Kita buka. Coba kita klik. Coba. Instagram.
Bisa langsung diklik aja. Oke, sudah. Ini kita ubah juga. Nah, ini sesuaikan saja ya, dengan sosial media ya, kalian. Misalkan mau Facebook. Sorry, kode BI-nya. Sini Twitter. Nah, udah. Oke, udah masuk ke Instagram. Nanti di sini mungkin disesuaikan lagi. Misalkan sini slash username kalian, username Instagram kalian. Nah, untuk Facebook, Twitter ditambahkan lagi. Oke. Di sini kita akan tambahkan lagi di bawahnya. Created by kita tambahkan plus okay, sip. Gimana untuk sampai di sini ada yang merasa kesulitan? Oke, thank you berdua atas materi yang baru lu jelasin ke sobat-sobat Indi. Dan sekarang mungkin kita buka sesi tanya jawab kali ya, Om ya. Kita buka sesi pertanyaan terlebih dahulu dan nantinya gua baca pertanyaannya dan lu jawab pertanyaan tersebut gua gitu. Mungkin dari yang pertama dari bentar. Dari Bansul Stio, katanya, estetanya, harga web agar web kita bisa diakses online, bagaimana caranya Kak Jakuan? Nah, untuk ini kalian bisa menggunakan Netlify, itu jadi project yang sudah kalian buat, itu bisa di upload dulu ke GitHub. Dari GitHub, kalian tinggal buka netlify.com, oke kita coba contohin ya. Boleh, silakan. Di Netlify. Nah, ini kan tinggal login aja ke GitHub. Nah, ini karena jadi nanti kalian tinggal next-next aja sih. Bisa cari tutorialnya di YouTube juga lumayan banyak untuk deploy ke Netlify. Jadi untuk Netlify sendiri itu hanya untuk website yang hanya HTML, CSS, JavaScript aja. Jadi nggak, kalau misalkan ada database-nya atau itu nggak bisa pakai Netlify. Jadi untuk website yang hanya menampilkan informasi, tidak ada, bukan website semantik. Gitu. Gimana untuk penjelasannya? Berarti itu harus taruh di GitHub dulu ya, baru bisa diakses. Iya. Oke, baik. Jakuan, mungkin yang kedua dari... Dari Dian Fariza Parindra katanya, estetanya. Iya. Emit itu apakah katanya? Apa? Emit. Emit. Ini apa sih? Emet ya? Yang mana? Yang dari Dian Parindra katanya. Parindra. Emet, oh. Oh, Emet katanya. Oh, Emet. Kalau misalkan Emet itu ini, jadi misalkan Kak, kayak di Visual Studio Code itu kayak apa ya, kayak rekomendasinya, misalkan kalian ngetik section, nah ini udah ada kayak
rekomendasi dari Visual Studio Code. Itu jadi misalnya ketika kalian klik itu udah langsung jadi strukturnya section. Misalnya kita coba yang lain, kayak misalkan P, nah ini udah ada emmet-nya. Jadi kayak apa ya, kayak rekomendasi gitu sih. Untuk pastinya coba saya searching dulu. Baik, baik. Silakan Mas Jawa. Yap, benar. Emmet itu ada plugin gratis dari text editor yang dapat mempercepat kita menulis HTML, CSS. Oke. Jadi itu plugin bawaan dari Visual Studio Code sih. Atau ada text editor lain mungkin juga ada. Oke, gitu. Mungkin selanjutnya yang ketiga, yeah. Dari Muhammad Fajri Ramdhani katanya. Mm-hmm. Kak, kalau saya biasa pakai apa tuh? Timing ya? Kenapa nggak pakai timing aja kak? Jakuan yang kak Muhammad Fajri Ramdhani. Bisa diulang? Dari Muhammad Fajri Ramdhani. Iya. Kak, kalau saya biasa pakai Tenwin, kenapa nggak pakai Tenwin kak Jakuan? Yang pertama, kalau misalnya pakai Tailwind itu kalian harus mungkin alasan yang paling logis karena saya terbiasa menggunakan Bootstrap, jadi mungkin lebih nyaman untuk menjelaskannya. Misalnya pakai Tailwind, itu saya masih cukup asing, mungkin nanti perlu pembelajaran lagi sendiri. Itu sih. Kalau misalkan bisa pakai Tailwind, ya silakan. Jadi itu Bootstrap dan Tailwind itu sama, mungkin untuk cara penggunaannya saja. Misalkan pakai Tailwind itu kalian memanggil kelasnya satu per satu, bukan manggil secara keutuhan. Jadi misalkan kalau di Bootstrap tadi itu ada navbar. Navbar itu kan sudah jadi satu kesatuan. Nah, kalau misalkan di Tailwind kalian harus buat satu per satu lagi gitu. Oke. Selanjutnya nih, dari Tobi Maulana, SDek tanya, untuk mengatur warna output tag di script, di Bootstrap, itu apakah tidak bisa pakai hex color aja kah seperti CSS yang biasa itu? Gimana tuh, kejakuan? Tag hex color? Seperti... Dari Tobi Maulana. Oh, bisa. Misalkan, misalkan ini kalian download file Bootstrap, itu di bagian mana dokumentasi color nah ini bisa di custom aja warnanya sekarang. Oke, kalau nggak salah ada deh cara custom warna. Kalau misalkan di download file Bootstrap-nya, oke, coba kita contohin download. Nah ini pilih compile CSS. Nah, di CSS-nya itu cari bootstrap.css. Agak banyak ya. Oh, ini. Coba kita open. Oh, sorry. Kita buka via Visual Studio Code aja. Open file. Download. Oh, iya. Lupa. Harus di-extract. Ekstrak dulu.
Nah, sini di CSS kalian cari bootstrap.css. Nah, ini tinggal diubah aja. Nah, tadi kan saya pakai BG sukses. Nah, untuk penggunaan warnanya seperti ini. Nah, ini tinggal disesuaikan aja. Kalau misalkan warnanya agak kurang kalian suka, misalkan warnanya terlalu cerah, kalian mau warnanya kayak gimana? Ya, ini tinggal diganti aja dengan warna yang kalian mau. Bisa di sini. Misalkan hijaunya saya mau hijau yang agak gelap. Bisa ditarik agak diturunkan ke bawah gini. Ya tinggal di custom aja. Oke, sesuai baik. Keinginan. Siap-siap, Japan. Ada lagi? Japan. Katanya ya. Dari Rio Andrian Purba. Estetanya perbedaannya tag section dan tag container apa, Kak? Oh, kalau section itu hanya untuk membagi beberapa bagian aja. Kalau container itu untuk memberi jarak antara pinggir tepi layar dengan teksnya. Nih, kayak gini. Coba kita contohin. Kita coba contohin di paling bawah aja, di atas footer. Oke. Yes. Nah, ini kalau misalkan tanpa ini ya, tanpa kontainer. Nah, ini tuh tulisan teksnya itu terlalu mepet dengan layar, dengan tepi layar. Jadi itu kan agak kayak kurang enak dilihat. Nah, kalau misalkan kalian kasih container pindahkan ke atas. Kalau misalnya kalian dibungkus dengan container, nah ini ada jarak antara S dengan tepi layarnya. Nah, bedanya dengan section itu hanya untuk membungkus saja jadi beberapa bagian. Gitu sih. Kalau tadi kan karena biar mudah sectionnya saya kasih padding. Jadi sama aja sih untuk penggunaannya. Di sini saya tambahkan padding 4 rem. Oke. Okay. Ada lagi yang ditanyakan? Oke, okay, baik, Wang. Sepertinya kita sudah berada di penghujung acara nih, Wang. Silakan okay. Untuk memberikan kesan dan pesan untuk sobat indie yang sedang nonton di indie kita di TN ke sebelah sini, Wang. Silakan, Wang. Makasih semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti workshop hari ini. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Apabila ada yang ingin tanyakan, bisa tanya via grup. Insya Allah akan saya jawab. Untuk pesannya, bagi teman-teman semua yang ingin atau sedang belajar tentang web development, terus tetap belajar. Jangan pernah merasa puas apa yang sudah kalian buat. Karena perkembangan teknologi itu cukup cepat. Jadi ketika kalian belajar, misalnya sekarang kalian udah bisa Bootstrap 5, terus kalian ngerasa, ah udahlah Bootstrap gampang. Tiba-tiba, terus Bootstrap semakin upgrade. Pas lagi kalian coba, kalian akan kebingungan. Karena kalian sudah lama tidak memakai Bootstrap, jadi mungkin agak butuh penyesuaian lagi. Jadi intinya kalian harus tetap belajar dan mengikuti perkembangan teknologi gitu sih. Oke, bagus banget sih kesan dan pesan dari lo, biar kita lebih semangat lagi untuk mengerjakan sesuatu. Dan sebelum acara selesai nih, Wang, kita ada foto bersama dengan sobat-sobat indie, dan untuk sobat-sobat indie boleh buka kameranya untuk sesi foto bareng dengan Japan. Boleh untuk buka kameranya buat sobat-sobat indie yang hadir di acara indie kita di PNP 11 ini. Oke. Okay. Yang lain gimana yang lain nih? Irfan. Oke. Okay. Udah buka semua kameranya? Kalau sudah buka semua kameranya, hitungan 3, 2, 1 mungkin kita buka, kita foto ya. Oke. Okay. Kita hitung 3, 2, 1, oke, sekali lagi ya, 3, 2, 1, oke, thank you banget buat sobat-sobat indie, dan thank you banget untuk Japan,
Ya, makasih semuanya. Dari awal sampai akhir, dari step awal sampai akhir itu sangat bermanfaat juga sih, Wak. Mungkin bisa dada-dada, Wak, untuk sobat-sobat tinggi yang hadir pada hari ini. Dadah. Baik, itulah bincang-bincang kita dengan Jakwan. Semoga apa yang kami sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk sobat-sobat tinggi. Dan kita harus semangat berusaha dan berdoa. Tanpa semangat berusaha dan berdoa, mungkin kita tidak bisa mengerjakan urusan-urusan yang kita ingin kerjakan. Karena hidup tidak semudah kita kembalikan telapak tangan. Oke, bagi para peserta Indi yang ingin mendapatkan e-sertifikat, ada syaratnya terlebih dahulu untuk mengisi form feedback yang ada di link berikut ini. Link juga bisa langsung diklik di bagian di kolom komentar video ini. Masukan dari sobat-sobat Indi sangat berarti untuk kebaikan event-event selanjutnya. Dan bagi sobat-sobat Indi yang ingin berkontribusi di IDE sebagai volunteer, bisa langsung menjawab di form feedback. Dan untuk buat sobat-sobat Indi yang sudah hadir, bisa share ke Instagram story kalian tentang keseruan atau cerita kalian selama mengikuti Indi Digital Event ke-11 ini, dan follow Instagramnya di @indicommunication dan @indi_teknologi. Akan ada dua hadiah menarik untuk kalian. Oke, terima kasih sobat-sobat Indi yang sudah hadir. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya Anugrah Hadi Winardi, mewakilkan kru yang bertugas pamit. Sampai jumpa di Indi Digital Event selanjutnya. Dadah!